hadir semua. Bisa tepuk tangannya buat Ratmaram. Terima kasih. Rindu dan cemburu menggoda hatiku apabila kau jauh. Oh, tapi hatimu jangan. Pencapaian dalam perjalanan hidup selalu syarat dengan kata perjuangan dan pengorbanan. Kadang air mata harus turun dalam setiap lantunan doa. Pencapaian selalu dekat dengan kehadiran keluarga, sahabat, bahkan kolega, untuk memastikan proses dalam perjalanan hidup tidak terhenti dalam kata menyerah, karena hasil tak pernah mengkhianati proses. Inilah Simponi Kehidupan. Sebuah acara khusus yang kami hadirkan untuk melihat inspirasi-inspirasi yang hadir dalam proses perjalanan kehidupan seseorang. Dan tamu saya hari ini dalam Simponi Kehidupan, Bro Rifairas. Selamat datang di studio TVRI Sulawesi Selatan. Apa kabar? Terima kasih, baik. Masih keliling Sulawesi Selatan? Masih. Masih berbicara maritim? Masih. Oke, tentu banyak hal kita akan kupas dalam perjalanan kehidupan. Baik. Bro, silakan. Dan kita akan banyak mengupas perjalanan hidup Bro Rifairas, mulai dia mengawali pendidikan di Kabupaten Bone, kemudian merantau ke Makassar, merantau lagi ke Jakarta, dan sekarang aktif di dunia militer, aktif di Universitas Pertahanan, dan sekarang mendesain untuk bagaimana membangun sebuah daerah atau kembali ke kampung untuk membangun Sulawesi Selatan. Dan akan kita hadirkan dalam berbagai segmen di Harmoni Kehidupan, dan kita awali dengan bagian yang harus kita lihat dalam tayangan berikut ini. Dr. Insinyur Haji Abdul Rifairas, MMMS, MSI, yang akrab disapa Bro Rifai, lahir di Tanah Bugis Bone 24 September 1967. Anak dari pasangan suami istri, almarhum R.A. Deng Sirapi dan almarhumah Haja Aziza. Anak bungsu dari 7 bersaudara. Bro Rifai menikah dengan Ibu Dr. Haja Dwi Nindya Ayu NB MKes, anak dari almarhum Haji Non Cibedu dan almarhumah Haja RR Miryati Kudoro. Bro Rifai dikaruniai anak laki-laki dan anak perempuan yang bernama Muhammad Alif Andiva dan Aziza Fitri Ayu Andira. Bro Rifai menempuh pendidikan di Sekolah Dasar Negeri 11 Watampone dan melanjutkan pendidikan di Pesantren Modern IMIM Makassar dan SMA Negeri 3 Makassar, Sulawesi Selatan. Menyelesaikan tingkat pendidikan S1 di Universitas Hasanuddin, UNHAS,
pada Fakultas Teknik Arsitektur dan Perencanaan. Semasa kuliah, ia cukup aktif dalam organisasi kemahasiswaan. Tercatat, ia pernah menjabat sebagai Wakil Ketua Senat Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin dan aktif sebagai Himpunan Mahasiswa Islam, HMI. Ya, itulah profil dari Bro Rifai yang sudah hadir di studio. Bro Rifai, kenapa harus bro? Ya, panggilan bro itu adalah panggilan yang akrab dari teman-teman selama ini kami berinteraksi. Yang pasti, saya tidak ingin membangun sekat, ya. Saya tidak ingin membangun jarak, dan kemudian saya membangun kesetaraan antar sesama. Itulah kemudian saya lebih senang dipanggil bro. Walaupun bintang sudah ada di pundak, title sudah ada, jabatan sudah ya. Ada, nggak apa-apa dipanggil bro. Insya Allah tentu saya ingin berbaur dengan masyarakat Sulawesi Selatan ya. Yang tidak mengedepankan hierarki. Dan tentu juga sekaligus saya mendekatkan diri dengan seluruh rakyat yang ada di sekitar saya, khususnya masyarakat Sulawesi Selatan. Oke, membangun tanpa sekat. Itu yang menjadi kata kunci dari ya, panggilan bro ini. Betul. Tapi kalau saya dengar tadi, dokter, insinyur, kemudian perwira angkatan laut. Sebenarnya bro Rifai ini apa sih, plimplan amat? Nggak arsitek, arsitek aja, ilmu politik, politik aja. Kenapa harus bermacam-macam itu? Iya, sebenarnya sejak awal saya itu punya cita-cita untuk menjadi perwira militer. Tapi ketika itu saya dihadapkan pada nasib yang lain, saya harus memulai dari kuliah S1 di Fakultas Teknik Universitas Hasanuddin. Ketika itu saya pada tahun yang sama ikut melaksanakan kegiatan seleksi sampai ke Magelang. Nah, pada saat itu saya ikut istilahnya Sipenmaru, sistem apa? Penerimaan mahasiswa baru, seleksi mahasiswa baru. Ya. Dan pada saat yang sama saya ikut seleksi di Magelang. Nah, saya mendapat informasi saya itu bahwa saya lulus di Universitas Hasanuddin dan pada saat itu juga saya dalam kondisi yang tidak fit. Lagi di mana nih? Lagi di Magelang. Lagi di Magelang. Dan akhirnya pada saat penentuan akhir pusat penerimaan Akabri ketika Pantohir, itu Pantohir. Ya. Ya, saya tidak beruntung karena memang kondisi fisik tidak begitu baik karena mengingat kampung halaman. Ya, puncak proses ya, tidak fit. Ya, ya, pada saatnya saya harus kembali dan ya harus mengikuti kuliah di Universitas Hasanuddin ketika itu. Cita-cita menjadi perwira militer gugur. Ya, pada saat itu gugur sementara. Pada saatnya setelah saya selesai kuliah di Universitas Hasanuddin itu, saya membaca koran di Kompas bahwa ada penerimaan perwira karir. Sebelumnya TNI. Ketika dinyatakan tidak lulus, how the feel? Gimana rasanya? Putus asa? Ya, tetap saya semangat lulus, karena ya? Saya pikir ada hal yang saya harus terima ketika itu bahwa mungkin nasib saya harus kuliah. Tetapi saya tidak pupus dengan itu dan kemudian pada saat saya selesai kuliah saya mengikuti pendidikan perwira karir militer yang sesungguhnya derajatnya sama. Bro Rifai, tak mudah untuk menerima nasib saat itu tidak lulus, apalagi cita-cita. Proses panjang sudah dijalani, persiapan sampai Pantohir dan harus gugur untuk sementara karena kondisi tidak fit. Ketidakmudahannya saya membayangkan, lagi selangka nih saya masuk pendidikan. Saya ingin dapat gambaran sikap tegar itu apakah menjadi warna dalam perjalanan ketika sekolah dasar di Bone, apa yang menjadi landasan paling penting yang membentuk sikap, siapa yang paling berperan di situ? Iya, sejak kecil saya mempunyai kekaguman terhadap para pemimpin, khususnya Jenderal Sudirman. Sejak kecil pula saya dibimbing, diarahkan, ya tentu dibina oleh orang tua saya sendiri, ayah saya. Ayah saya adalah seorang pendidik, meskipun juga beliau di sisi lain juga sebagai politisi gitu ya. Darah politisinya ya, ada ya. Dan lebih kental sebenarnya sebagai pendidik karena ayah saya adalah seorang guru. Ya, guru Umar Bakri sekelas itulah pada masa itu. Naik sepeda. Ya, naik sepeda. Dan seterusnya.
Dan itulah yang mendorong kemudian bagaimana saya harus membangun sikap saya. Ya. Juga menjadi seorang pendidik. Yang hari ini profesi saya juga sebagai seorang dosen. Ya. Dosen di Universitas Pertahanan Indonesia. Saya juga dosen di Universitas Indonesia. Yang notabene universitas yang prestisius negeri ini ya. Nah itu tidak gampang saya kira dalam perjalanan hidup saya sampai ke sana. Tentu semuanya diawali pada masa kecil saya. Saya dibentuk oleh orang tua saya, ditempa. Sampai tentunya menjadi seorang perwira karir. Dengar-dengar Bu Rive cukup nakal, bandel-bandel juga gitu di Bone sana. Ya nakal anak kecil ya, nakal di masa muda gitu ya. Misalnya saja saya dilarang merokok misalnya. Seringkali juri-juri merokok ketika itu. Ya namanya lingkungan masa kecil, ada saja perbuatan yang seringkali kita ikuti tanpa disadari bahwa itu sesuatu yang keliru, tidak tepat. Tapi itulah tingkat manusia bagaimana memahami kedewasaan dirinya. Jadi, warna orang tua didikan dalam pendidikan dasar memberi ketangguhan mental untuk menerima apa saja potret kehidupan. Mungkin gara-gara nakal masuk pondok pesantren nih. Nah, itulah kemudian orang tua saya mungkin karena saya adalah anak yang bungsu. Anak bungsu. Katanya kalau yang bungsu sering dimanja apapun maunya diikutin. Ya. Ya. Kenyataannya memang gitu ya? Ya, kenyataannya begitu. Minta apa saja dikasih gitu ya. Ya. Karena kondisi seperti itu usulan kakak-kakak saya lebih baik Riva itu dimasukkan pesantren. Ya. Nah, alhamdulillah ketika itu ayah saya mendaftarkan saya untuk masuk ke pesantren IMIM Tamalan Rea Makassar dan saya mengikuti pendidikan dan kembali ditempa dengan kajian-kajian agama ya studi-studi agama sehingga saya bisa terbentuk bagaimana membangun akhlakul karimah, bagaimana membangun kesederajatan, kemudian bagaimana kemudian membangun empati sesama manusia ya hablum minannas dan hablum minallah sekaligus. SD sebagai bungsu dimanja, dipenuhi keinginannya, dituruti kemauannya, masuk sekolah berasrama. Betul. Mulai dari bangun pagi sampai tidur malam yang terjadwal dan sangat ketat. Apa yang menjadi feel di situ? Dari segala tersedia menuju keterbatasan yang menempa disiplin. Ya, seberapa disitulah persentase yang mengubah pola di situ? Pola hidup yang saya alami sejak di pesantren atau selama di pesantren itu sangat signifikan. Karena saya harus membangun kebersamaan di antara sesama teman yang hidup dalam satu asrama. Harus menikmati apa saja makanan yang tersedia yang tidak harus meminta lebih dari itu. Ya, misalnya saja saya harus makan penjatahan gitu ya. Penjatahan-penjatahan dan seterusnya. Dan bahkan yang menarik ketika ada rasa malas ketika misalnya dibangunkan pagi salat subuh. Jam berapa tuh biasanya? Ya jam 4 ya sudah jam kita 4. Disiapkan ya sudah dibangunkan oleh pembina misalnya pada saat itu tidak mudah. Ya. Karena kita belajar di pesantren itu sampai jam 10 malam. Oke. Jam 10 malam lonceng berbunyi baru kembali ke asrama tidur. Ya jam 11 baru lagi mulai kita bercanda sebentar sambil kemudian kita tertidur. Nah, harus bangun jam 4 pagi dan kita harus bersikap lebih dewasa lagi gitu ya. Tidak lagi seperti di rumah ketika itu maunya malas-malasan bahkan ngumpet masuk di dalam kamar gitu. Ditanya apakah sudah salat subuh? Sudah, padahal masih di dalam kamar. Masih gitu. Dalam kamar di pesantren tidak. Boleh. Nah, itulah yang kemudian melatih kami, melatih saya bagaimana kemudian saya harus tegar menghadapi kenyataan hidup dan harus menantang hidup sekaligus. Dan kemudian saya bisa terbentuk menjadi orang yang tentu mengikuti norma-norma hidup yang layak. Oke. Kalau kehidupan pesantren kan, tepuk tangan dulu ya. Kalau kehidupan pesantren kan ini punish and reward-nya ada. Iya. Kalau Anda melanggar, akan ada keamanan, baik betul, bahasa dan pelanggaran betul ketertiban. Langganan enggak di situ? Ya, saya tidak begitu langganan, tetapi pernah. Oh, pernah. Pernah mengalami pelanggaran ketika saya terlambat sholat subuh. Wah. Saya hukumannya apa biasanya? Ya, hukumannya itu pakai ikat pinggang itu dari pembina. Dipukul gitu ya. Dan saya kira itu normatif ya, karena namanya kita dalam masa pertumbuhan, kita harus mendapatkan juga sanksi ketika kita sudah dewasa dan harus melakukan kewajiban gitu ya. Dan itu normal di dalam suatu lembaga pesantren, ya pendidikan di pesantren. Apa yang paling berkesan di lembaga ini? Ya paling berkesan ketika saya haus ya, mau minum. Saya datang ke dapur, tidak ada air es atau tidak ada kulkas atau apapun.
air dalam sedang mendidih tapi dalam keadaan kondisi kehausan saya harus minum. Wow. Wah, itu luar biasa saya pikir. Yeah. Dan harus suka atau tidak suka harus dijalani. Gitu. Oke, okay. Ini menjalani sebuah proses kehidupan. Tepuk tangannya boleh dong. Ya, tapi saya ingin dalami di menit terakhir ini, kemudian berpindah ke SMA. Memilih sekolah umum setelah menamatkan sekolah agama tingkat pertama. Apa yang terjadi ketika itu? Saya memang ada transisi ketika itu ya. Saya harus menyelesaikan pendidikan di pesantren pada tingkat sanawiyah gitu ya. Derajat itu kemudian saya harus berpindah ke sekolah umum dan menyesuaikan. Oke. Nah, di sanalah kemudian saya juga melatih kemandirian saya dan saya memperbandingkan kehidupan di dalam asrama dan di luar. Ya. Di mana tentunya membutuhkan kontrol, kendali. Di mana kita tentu hidup lagi di lingkungan yang bebas, yang aturannya tadinya sudah jelas, kemudian kita harus mengatur diri sendiri. Tidak gagap di tengah keterbatasan tiba-tiba terlihat begitu luas dengan tantangan yang ya, ada. Ya tentu memang ada transisi ketika itu, tetapi alhamdulillah berkat bimbingan, berkat tempaan selama kami di pesantren, kemudian saya bisa lebih mandiri. Ya. Disitulah saya melatih diri saya bagaimana menentukan sikap, memilih hidup, bahkan meninggalkan rumah, cari tempat kos untuk hidup sendiri, demi kawan-kawan yang selalu berkumpul dengan saya. Jadi kemandirian, kemudian pertemanan memang dibangun dalam proses dari kehidupan berasrama, kemudian hidup di tempat kos dan bergaul semua. Dari semuanya itu, apa yang paling penting kita menjadi inspirasi dalam warna karir ke depan? Iya, rasanya hidup bersama, berkumpul, itu bagaikan sebuah organisasi. Bagaimana kita mengadaptasi diri kita terhadap kawan-kawan yang mempunyai karakter yang berbeda. Ya. Ada yang keras, ada yang nakal, ada yang mempunyai kebiasaan malas. Nah, dalam kondisi seperti itu, kita harus mengadaptasi mereka di mana mereka tentu yang baik harus